sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cikarang. Namanya itu Universal City of Rim. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cikarang, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, ataupun mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, kepoin akun Instagramnya, jangan lupa di follow. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute. Moving all around with this girl, gonna miss it. Living right now for the memories, let's get it. We know how to have a good time. We drinking all night in the summer when the air's nice. Okay boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini itu kemarin gue udah pasang jok. Keren banget boy. Nih boy, yang paling gue suka dari jok ini adalah ada ininya nih boy. Nih, tempat penyimpanan rahasia. Wow. Gue mau nyimpan sesuatu nanti di sini. Yang tahu cuma Ilham. Berarti kalau hilang, Ilham yang ngambil. Mau naikin nih, saya tekin ya. Oke. Okay. Tekin belakang. Oke. Okay. Terlalu naik apa gimana? Oh, itu bisa diantar juga ya? Ini tinggi banget sih. Iya. Jadi ketinggian, saya turunin lagi ya. Senyamannya om. Coba. Kurang. Kurang maju. Kurang maju, apa? Maju. Joknya maju. Iya. Ya. Kurang lagi masih. Lagi. Op. Oke. Sandarannya cukup. Mundur dikit. Sandarannya rebah. Mundur dikit. Enggak ininya. Joknya. Ya. Op. Dudukannya bisa nekat ya. Nah, gimana nyomelnya? Sip. Oke. Sip. Ini udah semua pak? Tinggal bagian belakangnya aja om. Oh depannya ya, udah depan, di? Depannya udah kebreket semua, udah di lubang baut. Ini kalau misalnya mau pakai jok standar lagi bisa? Bisa. Kan lubangnya kita nggak ganggu gugat. Jadi yang diganggu gugat itu sebenarnya ya, dibuka ya. Dari jok elektriknya. Ya kita bikin bracket langsung. Yang penting nyentrik. Oke. Cakep nih. Thank you banget buat Ferry Ferrari Jok Cibubur yang udah ngebantu gua untuk merubah kenyamanan di Obri, terutama di bagian gue. Gitu kan duduknya gitu, jadi lebih nyaman banget. Ini keren banget boy. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini. Nih. Lihat joknya. Ini joknya itu bekas Audi S-Line. Nah ini nih, kayaknya nih yang cocok buat Nom nih. Yang mana? Street race-nya dapet nih. Ini? Yeah, ini Audi S-Line. Nah ini nih, Audi S-Line nih om. Ini boleh gue dudukin nggak? Boleh dong. Ini ya nih, itu udah elektrik ya. Ini berarti untuk mundur ke belakang. Jadi nggak, sorry. Ini buat rebah. Rebahan. Rebah dan tegakin sendiran. Ini maju mundur. Om ini nggak bisa dinyalain om? Bisa, nanti kita ambil alatnya. Ya udah dah, ini sih, aku sih udah oke sih. Maksudnya sama pantat enak nih. Yang gue suka dari jok ini adalah yang pertama yang pasti banget adalah dia udah elektrik nih. Dan elektriknya itu nih dia bisa ngangkat pantat. Tuh. Atau bagian depannya. Tuh, bagian depannya ngangkat. Pantatnya lagi kita angkat. Apalagi buat kalian kan yang perempuan-perempuan pasti pengennya tinggi kan. Wah, sedangkan kan Brio gak tinggi-tinggi banget tuh. Gak bisa diatur ketinggiannya. Mungkin salah satu caranya kalian bisa ganti jok sih. Kayak gue gini nih. Tuh, dan dia tinggi banget. Tuh bisa diangkat sampai tinggi. Ini yang pertama elektrik. Tuh dia bisa maju mundur. Enak banget boy. Sumpah gue gak bohong. Jadi nyaman banget. Duduknya juga jadi lebih enak. Dan sandarannya pun juga bisa tuh. Nah, gurih boy. Empuk banget dah. Empuk. Sempuk-empuknya. Apa namanya. Jok nih. Ini paling empuk nih. Iya. Terus yang kedua. Di itu ada penyambung. Kayak misalnya nih, kalau gue sih sebenarnya nggak butuh, tapi biasanya si Ilham tuh, Ilham kan tinggi. Jadi dia bisa dipanjangin, ininya bisa dipanjangin nih. Nah, ini bisa dibuka lagi. Iya, tarik.
Waduh. Yo ini. Gua kalau ini tuh biasanya kalau di dulu dipakai 36, gua suka buat naruh HP Om di sini. Oh gitu. Wih. Tuh. Pas tuh fitting. Biar geter enak ya. Iya, enggak gitu juga. Bukan maksudnya kalau 36 kan susah naruhnya, terus gua seringan kayak naruh di sini aja. Oh buat lihat maps gitu. Kirain ngambil geternya. Enggak lah. Ini kalau dipanjangin kaki tuh jadi lebih enak. Duduknya tuh jadi lebih dapat gitu, duduk gitu kan. Aduh. Aduh, kegemukan gua kayaknya. Olahraga besok, woi, aman. Ya. Terus dia ada tempat penyimpanan, boy. Nih. Nih yang paling penting ini. Ada tempat penyimpanan. Ini seru nih. Ini apa nih? Ini buat kacinya. Oh, ini buat nyimpan duit nih. Nah, kalau gua ganti gua naruh duit di sini, Om. Benar. Ya kan? Kalau ntar duitnya hilang berarti si Ilham yang ambil. Iya. Iya, dia doang yang tahu. Berarti dikit dong duitnya. Nih. Tempat penyimpanan. Nih, ada tempat penyimpanannya, boy. Gue bisa nyimpan apa aja di sini nih. Ini kebetulan gue simpan ada sesuatu, pokoknya yang tahu cuma gue sama Ilham. Gak boleh ada orang lain yang tahu. Ada di sebelah kiri. Mereka tahu semua dong berarti. Nonton jadi tahu. Iya, yang nonton jadi tahu ya. Udah sih, ini doang sih. Keren banget. Udah gitu, selain diganti joknya, ini joknya juga kita retrim. Yang pertama bagian punggung, bagian pantat dan di paha bawah ini, paha bawah ya, betis bawah, dia ini menggunakan bahan suede. Halus, warnanya juga lebih kental, dan di samping-sampingnya di sebelah kiri kanannya ini bahu dan atasnya itu menggunakan microfiber apa kemarin? Ini Gam. Nah, jadi kita pakai nah ini busa hitam ini. Ada yang hitam, ada yang putih, boy. Ya, ini namanya busa spangbon. Jadi kalau yang putih ini, gunanya buat di samping sini. Oh, buat mengisi ya, kekosongan. Sambil... Terus yang hitam gunanya untuk? Nah, yang hitam itu gunanya buat di tampak depannya ini. Oh, yang kita dudukin ya. Gitu ya, yang kita dudukin yang kita sender. Nah, kenapa kita bedakan? Karena yang depan ini, ini gunanya buat ngebentuk jahitan, Bang. Oh. Nah, jadi supaya dia lebih fit gitu. Lebih pas ya. Iya. Dan ini kan kayak ini lagi ini digambar kan? Iya, jadi ini digambar. Nah, nanti busa hitam inilah yang dia menambah empuk, Bang. Dan ini empuk banget. Serius, kayak lu benar-benar bisa menentukan posisi duduk tuh benar-benar enak tuh kayak gimana gitu kan. Dan di sini tuh di belakang sini dia juga ada bantalan yang dimana ini bisa disetting. Iya, ada yang nanjak. Ada yang nonjok. Nah, jadi kalau yang paling tombol depan itu, itu buat ngembungin. Nah, setelah kembung, tombol yang atas itu bisa mindahin kembungnya ke atas. Nah, tombol yang bawah bisa mindahin kembungnya ke bawah. Gitu. Sayang belum bisa mijit ya. Ini bagian sininya, dia bisa maju mundur, bisa ke depan. Jadi kayak misalnya punggung kita kurang kedorong, itu bisa didorong. Misalnya kurang atas, bisa dia ke atasin lagi. Bener-bener enak banget. Dan apa ya, bisa senderan banget lah, parah. Oke, boy. Itu dia tadi sedikit kilas ganti jok. Tapi semua ini seru banget. Enak banget gitu, maksudnya jadi kayak gue jadi makin nyaman aja gitu di Obri. Makanya kayak gue tiba-tiba langsung kepikiran, wah, kayaknya gue pengen bikin perjalanan agak jauh deh menggunakan Obri. Terus kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa tim ASR juga, apa mungkin gue mau coba bikin trip dari Jakarta sampai ke Bali gitu ya. Gimana boy kira-kira? Setuju gak? Jawab di kolom komentar. Nah, segitu dulu video kali ini. Sekali lagi makasih banyak buat Jok Ferrari Cibubur. Ini ada Instagram sama YouTube-nya, kalian bisa lihat di sana langsung. Kalau kalian mau beli, silakan aja langsung datang ke sana ya. Beli boy, jangan lupa. Gue Liris undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. In the summer when the air's nice, every day is a new life.